Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Dewan Pembina KOSPI Jawa Timur, Bapak Kiai Dr. Muhammad Faris. Yang saya hormati Bapak Ketua PDP KOSPI beserta seluruh jajaran, Bapak Purnomo. Yang saya hormati Bapak Ketua KOSPI Jawa Timur, Bapak Haji Ansor Ahmad Ansori beserta seluruh jajaran pengurus. Marilah di awal pertemuan pada siang hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena setiap pertolongannya semata kita seluruhnya bisa dapat dalam keadaan sehat walafiat kurang sakit apapun. Memasuki acara pengukuhan pengurus KOSPI Provinsi Jawa Timur, diawali dari pembukaan, marilah kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars KOSPI. Dan kami yakin juga bahwa doa
tidak tahu dari mana kita dikabarkan. Hadirin sekalian, demikian pembacaan doa telah disampaikan oleh Bapak Imam Saiful. Mudah-mudahan Allah meridhai doa semuanya. Amin Allahumma amin. Acara berikut adalah pengukuhan pengurus pasti Pemprov Jatim masa bakti 2021-2025. Diawali dengan pembacaan SK pengukuhan oleh Sekjen DPP Kosti kepada Kapten Timonov di persilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut saya sampaikan surat keputusan pengurusan Kosti Provinsi Jawa Timur masa periode 2021-2025. Nomor SK 106 garis miring Kosti DPP garis miring 1/2022. Dewan Pengurus Pusat Komunitas Kota Tua Indonesia Kosti menimbang, satu, perlunya kesinambungan rota organisasi Komunitas Kota Tua Indonesia sebagai organisasi induk mekanisme komunitas kedatuan. Dua, perlunya merealisasikan hasil-hasil musyawarah nasional Kosti dan Kongres Bima Kosti di Sidoarjo, Jawa Timur, mengingat, satu, anggaran dasar Komunitas Kedatuan Indonesia, dua, anggaran rumah tangga Komunitas Kedatuan Indonesia. Memperhatikan, satu, hasil musyawarah Kosti Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Sun City Sidoarjo pada tanggal 19 Desember 2021. Dua, hasil rapat tim formatur pembentukan pengurus Komunitas Kedatua Indonesia Provinsi Jawa Timur memutuskan menetapkan surat keputusan DPP Kosti tentang struktur organisasi dan susunan Kosti Pengurus Provinsi Jawa Timur masa bakti 2021-2025. Pertama, struktur organisasi dan susunan Kabinet Pengurus Provinsi Komunitas Kedatua Indonesia atau Kosti Provinsi Jawa Timur masa bakti 2021-2025. Kedua, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam aturan surat keputusan nomor SK 106 Kosti DPP 1/2022 menjadi Kabinet Pengurus Provinsi
Komunitas Sepeda Tua Indonesia Jawa Timur Masa Bakti 2021-2025. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dihitung kembali jika terjadi hal-hal yang dianggap perlu. Ditetapkan di Surabaya 10 Januari 2022. Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Sepeda Tua Indonesia Purnama SKN Jawa Timur. Dewan Penasihat Dr. Andes Haji Bambang Waluyo Jati MM. 2. Dr. Kiai Haji Muhammad Haris Damuri. 3. Purnomo SN Dewan Pakar. 1. Irman Syahir Kapten Irmanov. 2. Dr. Sugeng Prianto. 3. Dedi Rustianto. Selanjutnya adalah pengurus inti yang nanti akan mewakili di depan untuk dikukuhkan. Untuk yang kami sebut namanya, dimohon untuk bisa hadir di depan nanti. Bu Andi tolong diposisikan ya. Pertama, Ketua Umum Haji Ahmad Ansori SHMH. Kedua, Wakil Ketua Haji Saiful Imam. Sekretaris Insinyur Arif Setiabudi. Sekretaris 2 Andi Nurjana. Bendahara Insinyur Haji Edi Sultana Yono. Bendahara 2 Saparudin. Bidang Organisasi dan Perizinan Dr. Andri Mustafa SKEP NERS SPSI. Bambang Udito Haji Muhammad Jufri Taufik Firu Suto Haji Pranoto. 2 Bidang Humas Subianto Budi Prasetyo Utomo ST, Rama Prasetya Kusuma ST, Sukirno Nanda Tali Prasetya ST. Bidang Sosial Budaya Haji Satuman SAG MPD, Sri Darmasto Farid Effendi ST, Khalis SH, Wahid Yulianto SKMM. Bidang Event Kegiatan dan Pendidikan Beni Anwar, Selamat Suharto, Muhammad Agus Paswas. Bidang Pengembangan Usaha dan Edukasi Insinyur Hari Bayasi, Haji Mustahin Wiyoto Darsono Darmaji SPD. Bidang Pemberdayaan Wanita Heri Ningsih, Mirimu Fahinda Susi Demiati, Rolia Alfa Sri Wantini. Untuk nama-nama yang telah disebut di atas, kami persilakan untuk maju ke depan. Ibu Wanti, monggo.
negara sebagai bukti simbol kesanggupan untuk melaksanakan amanah Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan Kosti Jawa Timur periode 2021-2025. Semoga Kosti Jawa Timur melangkah lebih jauh lagi daripada kepengurusan yang kemarin-kemarin. Harapan saya hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hidup Kosti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Departemen Peranan Wanita DPP Kosti mengucapkan selamat atas dilantiknya para pengurus Kosti Provinsi Jawa Timur periode 2021-2025 di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Ansori. Mudah-mudahan dalam kepengurusan beliau beserta jajarannya semakin amanah, semakin berkembang, dan Kosti semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.